Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay guys, bertemu kita sekali lagi konten kita pada kali ini. Okay, untuk hari ini dan untuk dua hari ini, saya akan buat tempat yang jauh sikit daripada tempat tinggal saya. Selangor, Kuala Lumpur ni, Negeri Sembilan ni dekat-dekat kan. So kali ni kita akan pergi ke satu tempat yang jauh, dan saya akan bawa askar-askar. Hari-hari ni dicutikan mereka hari ni, sebabnya customer dia cuti, dia di tempat ni cuma cuti dia hari Jumaat, Sabtu saja. Okay, ada dua tempat. Pertama kami akan pergi ke Kelantan, yang kedua kami akan pergi ke Cerating lah, Pahang. So guys, awal pagi kami keluar ni. Jadi pergi mana? Pergi Kelantan. Ya dah? Kelantan. Makan apa? Kelantan. Okay guys, so nak tunggu rumah saya habis kerja dulu. Selepas tu kami akan bergerak lah. Okay, cakap apa? Let's go. Okay guys, so saya pun dah sampai dah, hampir-hampir sampai lah dekat Macang ni, rumah abang ni. Jalan Bukit Bakar ke Bukit Bukit Hiu ke Bukit Bakar. So nak tengok dulu apa yang boleh saya bantu tempat abang ni. Okay, sampaikan kita tengok apa masalah dia. Okay, untuk tempat ni, keliling kawasan ni kebanyakannya menggunakan parabolik lah. Tapi semua dekat sini pakai 4G. Jadi kat sini diorang tak tahu dekat sini ada 5G lah. Okay, kita nak tukar lu antena. Nak tune dulu, cuba boleh tak? Kalau boleh kita pakai, tak boleh kita try tukar hyper pula. Okay, sebelum tu saya gunakan dulu antena abang ni dulu. Kalau kata boleh dapat signal, and then nanti kita teruskan untuk setting lah. Tapi memandangkan dah tune pun tak dapat juga, so ambil keputusan nak tukar antena kepada hyper parabolik lah. So lepas dah tukar, kita tengok result dia bagaimana. Sebabnya kalau kata ikutkan tak pakai antena, memang takkan dapat signal lah dekat kawasan ni. So bila dah pakai, kena tinggikan pula, barulah dapat signal 5G. Okey, ni kita dah siap pasang dah, dah tinggikan daripada tempat asal dia. Dan terima kasihlah kepada tuan rumah sebab dia pun pasang, cuma dia tak tahu nak buat macam mana lagi dah. Jadi saya cuma tukar antena dan juga saya tinggikan. Dan juga dekat tempat abang ni, isu dia adalah pencawang tu berada di sebalik bukit lah. Jadi kita ni tak dapat signal untuk upload yang paling terbaik. Cuma download dan juga signal untuk 5G tu boleh dapat terus lah. Okay guys, Alhamdulillah dapat juga signal 5G yang stabil. Dia cerita dia untuk lokasi kat rumah ni, dia tak boleh dapat upload yang tinggi. Dia asal dia kat bawah tu antena tu, tinggi tu saja. So saya dah naikkan tinggi ke atas ni lagi. So dah melebihi pada bumbung. Okay, dah lebih bumbung. So Alhamdulillah speed pun makin stabil, signal makin stabil. Cuma kita kalah dengan upload. Upload dia 3, 4, 5 paling tinggi lah. So saya pun minta wife saya tolong. Ini saya dera dia sebab dia nak ikut. So ni nak masuk kabel dekat dalam ni. Lepas tu kita selesai lah, dah maghrib lah. Daripada pukul berapa dia datang, masuk kabel, lepas tu kita buat speed test lagi lah. Okay, jom. Okay, tempat abang ni, berita baik dia ada 5G. Berita tak baik dia, 5G dia tak stable. Dah buat signal paling terbaik yang saya rekod tu. Lepas tu dah masukkan kabel dalam bumbung apa semua. Masuk balik tak dapat. Okay, sorry. Apa abang masuk bang? Abang mesti masuk muka ke? Mesti masuknya. So
Okey boleh tengok. Cuma isu dia sampai sudah ni daripada pukul berapa tadi lepas Jumaat sampai lah pukul berapa sekarang kita ni? Pukul 8 ni. Masalah dia upload dia. Upload tu 1-2 setakat tu walaupun dah tinggi kan. Okey guys, tak tahu anda nampak ke tak nampak antena atas tu. Tapi saya dah suluh lah. Ni dah malam lah. Okey. Daripada antena tu kat sini tu ada tanda. So dulu kat sini antena tu tapi tak boleh dapat 5G stabil. Sini pun cerita dia upload dia pun 1-2 Mbps. Jadi saya dah pindahkan ke atas. So bila saya dah pindah ke atas, 5G tu stabil lah. Cuma upload tu masih sama lagi. So saya dah swap kabel pakai splitter. So benda tu sama juga masalah dia. So setakat yang mampu lah. Okay, ni antena ni nanti kalau abang ni dia nak let go nanti saya minta dia bagi tahu lah. Yang ni V7 lama dulu pasang. Okay guys, Alhamdulillah dah selesai dah. Rumah dekat Macang tu berada tu kata sekarang dah boleh tengok internet seperti biasa. Kalau tak, dia pun sendiri tak tahu tempat dia ada 5G ke tak ada kan. Tapi sebenarnya ada, cuma upload dekat kawasan rumah berada tu memang tak boleh nak buat apa lah. Sebabnya pencawang tu berada di sebalik daripada perjalanan kita tadi. So apa pun, terima kasih atas jemputan tuan rumah. Semoga dimudahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, Alhamdulillah. Malam tadi kami sampai dekat hotel ni. Dekat hotel lah lebih kurang lah. Macam tempat hotel lah sedang lah. Okay, so kami sampai pukul 2 pagi daripada Macang tu. 2 pagi 3 baru tidur lah. Makan apa semua kan. So pagi ni kami akan pergi ke Cerating. Jadi Alhamdulillah cuaca pagi ni pun mendung-mendung. InsyaAllah Cerating ni kita tengok. Isu dia sebenarnya dekat Cerating ni signal 5G tu ada tapi kerap hilang. Dua bar hilang. Maksudnya dia kurang stabil lah. So kita nak bagi stabil dan juga tempat abang ni dekat tepi laut. So dekat tepi laut ni bagi askar-askar tu, dia orang tengah seronok sangat ni. Bukan nak bantu buat kerja, lebih kepada nak main dia. Aduh, itulah kerja kalau bawa family. Dia kurang jadi kerja lah, lebih kepada nak berhibur dia. Okay, insyaAllah pergi makan tu. Lepas makan baru kita pergi ke Cerating lah. Okay guys, let's go. Okay guys, kita dah sampai. Tapi rumah abang ni kena masuk dalam gate ni. Ini tanah persendirian. So ada 2-3 gate kami akan masuk. Okay, sekejap lagi kita sampai. Rumah tu dekat tepi pantai dia. Kena game. Bukan pagar ni, pagar sebelah sana. Silap-silap masuk kubur pula. Okay, okay, kita dah sampai dah. Tengok wei, rumah tepi pantai. Ramai lah geng-geng yang lepak sini. So tak apa, apa hal kita settlekan dulu 5G kat sini. Kalau tengok dekat depan saya ni ada 4G handphone saya, tapi nak pergi ke tempat abang tu sebab kata dia 5G putus-putus. Ni tempat-tempat ni tempat kebanyakan dia buat homestay di Peranginan ni. Cantik tu, lain kali boleh singgah sini lah. Okay, dekat sini pakai repeater lah. Okay, pakai EAP kak sebab nak cover sana lah, sebelah sana. So tempat ni saya tak boleh nak tunjuk sangat. Okay, itulah pakai bodi dia, pakai pipe GI pipe lebih kurang dalam 20 kaki je kot. Tak sampai lah, tapi berat sikit ni. So jadi dah naikkan apa semua, nanti kami terus buat lah. Okey guys, untuk tempat ni sebenarnya abang ni ada sewa tanah kat sini dan dia buat rumah kabin lah. Tapi memang ada perancangan yang abang ni akan berpindah ke tempat ni pada masa akan datang.
Cumanya dia perlu sediakan semuanya keperluan internet sebelum dia berpindah ke lokasi ni. Okay guys, alhamdulillah. Dia cerita pasal benda ni, nanti abang ni akan tukar besi. So cerita dia, bracket dia saya dah buat. Benda ni nak pasang dekat kabin, cerita dia. Tapi abang tu nak alihkan ke sini. Jadi sementara ni nanti abang ni simen, lepas simen saya suruh dia buat untuk besi ni. So settle lah. Okay, modem tu ada dekat dalam tempat rehat ni. So saya pun tak boleh nak dedahkan tempat ni sebab dia ada privacy lah. Cuma saya bagi konten-konten berapa speed boleh dapat dan juga lokasi ni dekat mana. Okay guys, yang ni speed sebelum pemasangan. So dalam keadaan macam ni pun belum timbul 5G, ada 4G tapi dia akan terputus-putus lah. So selepas daripada pemasangan tu, inilah reading yang saya boleh dapat dekat tempat abang ni. Tower ni pun sebenarnya tak berapa jauh, cuma dia di balik belakang kilang lah tower tu, di seberang sungai sana. So walau bagaimana pun kita cek tower yang paling terbaik, dan ini dah yang tower yang paling stabil sekali. Kita tengok sebab tempoh saya dia macam tak mampu. Dia pun bagus lah. Ke saya tengah buat speed test tadi abang yang buat. Tu orang kata, ya usah lah aku punya 40, 50, 40. Tapi upload dia lah. Upload dia konsisten lah. Kalau macam ni kan, kalau kata kalau abang buat, saya dah pasang electric kat dalam. Elok lah. Ha? Elok lah. Biar je bang. Tak, selalu kalau kita orang pakai yang lama punya, memang dia download tapi lama kan, dia kena loading kan. Loading, makan masa. Okay guys, selesai dah pemasangan saya dekat rumah abang ni. Kalau anda tengok suasana dekat tepi pantai ni memang cantik eh. Memang kena lah. Ini adalah salah satu impian keluarga abang ni. Suatu masa dahulu impian dia, dan akhirnya tercapai lah. So kalau ada rezeki nanti kita akan singgah lagi ke sini lah. Okay, alhamdulillah. Okay guys, ni muara. Sebelah sana Cerating lah. Kita dekat muara ni. So sebelah sana tu laut. Tu laut. Okay. So antena tu, signal tu saya dapatkan dekat sebelah sana lah. Dekat sini tower paling dekat cuma depan ni saja. Tapi tu bukan tu tower 4G lah. Yang paling dekat yang ni saja. Selain daripada tu 6 kilo, 7 kilo. So ni muara dia. Yang masalah dia sekarang, angin kat sini kuat. So signal tu kalau angin tak kuat, dia boleh stay dalam 4 bar, 3 bar. Ni angin kuat ni. So walau bagaimana pun 5G tu dia tak terputus. So speed dia padu sangat lah. Dah. Okay, semua seronok tak? Seronok! Apa yang seronok? Main pantai. Anak nak pergi kan? Tentu kan? Kutik ketam. Tengok haiwan. Dia kata yang botol. Haiwan apa yang botol tu? Umang-umang. Umang-umang. Okay guys, alhamdulillah selesai dah. Dekat rumah abang Ashir. Saya pun senang ingat sikit nama dia, abang Ashir. Okey, tempat abang Ashir ni sebab bahasa mudah dia, atau senang cerita, dia tempat yang angin terlampau kuat. So signal tu dia akan lari-lari tapi tidak akan terputus 5G lah. Upload dia pun terlalu baik lah, sehingga 80 Mbps kan lajuan dia. Tapi sebenarnya abang Ashir ni mungkin akan berpindah ke sini sebab dia dah seronok dengan suasana dekat sini. Okay, mungkin dah kita pun mungkin dah ada tak korang rasa korang nak tidur, korang nak beli rumah dekat sini? Ada. Duduk dekat tepi pantai ada Anan? Tak nak. Tak nak. Tak nak, kenapa? Boleh mandi laut? Umi nak. Tak nak sebab boleh mandi pantai. Okay lah. Okay guys. Alhamdulillah nak rumah yang jadi hotel. Okay guys, kami pun nak berangsur pulang ni. So jadi kan, sekejap pergi pantai. Kita masuk sekali lah video pergi pantai. Malam ni mungkin ada lepak-lepak jap kan. Tapi kawasan ni kira terpencil lah.
Siapa yang tahu kawasan ni, biasanya dia tak akan pergi ke tempat lain, dia akan pergi ke sini saja. Okay, kebetulan nak balik pula jalan jam, kami tersangkut dekat tempat perkumpulan RZ 6.0 ni kot. Ni geng-geng ni lah. Sampai 45 minit kami sangkut dalam kampung ni. Tapi apa pun, tempat ni memang terbaik lah. Memang menjadi tumpuan geng-geng pemotoran. Tengok beribu motor sampai kami nak keluar pun tak lepas-lepas. Okay guys, untuk malam ni kami tidur di Samsuria Resort Apartment, yang mana tempat ni adalah salah satu pilihan yang paling terbaik lah. So dekat sini pun wifi tidak disediakan. Cuma saya dah standby bawa modem 5G untuk kita tengok berapa okey ke tak okey ke kan. Tapi alhamdulillah speed kat dalam kawasan ni amat-amat terbaik lah. Tak ada isu apa-apa, menggunakan modem saja. Kalau anda nak bawa pergi ke mana-mana, insyaAllah memang okey sangat lah. So pagi ni tak ada apa sangat, sebelum nak balik tu mandi dulu kan. Tempat pun selesa alhamdulillah. Dan terima kasihlah kepada keluarga saya yang membantu saya dan juga yang ikut saya sekali lah. Okay guys, alhamdulillah selesai dah percutian kami dan juga percutian sambil bekerja lah. Begitulah. Jadi saya pun amat-amat bersyukurlah sebab sambil kami bekerja ni, sambil saya bekerja, boleh bawa keluarga, boleh bawa anak-anak cuti kat sini. Dan juga untuk signal 5G di kedua-dua tempat yang saya pergi ni, ada tempat yang seperti di Macang tu kan, signal dia tak berapa okey. Tapi alhamdulillah dapat selesaikan masalah yang dikatakan tak boleh nak buat apa-apa lah internet. Dan juga yang di Cerating ni, kalau nak ikutkan 5G pun tak ada, tapi memang memerlukan upload daripada TV. Jadi kedua-dua tu memerlukan internet yang lebih stabil lah. Okay guys, kami pun dah tak ada apa-apa dah. Untuk kali ni, saya dan keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-67. Dan juga kepada anda semua, terima kasih kerana sentiasa menyokong saya dan keluarga di dalam YouTube channel saya. Sekiranya anda ingin buat pemasangan antena ke, atau anda nak COD modem ke, anda atau anda perlukan servis saya, okay, anda boleh hubungi saya di nombor yang saya tertuliskan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.